Selamat siang sahabat dari Pemalang. Saat ini saya bersama Mbak Hamidah ya. Mbak Hamidah ini salah satu pelaku UMKM yang memproduksi jamu, Mbak. Selain jamu apa saja? Ada sabun panjang. Ada sabun panjang. Banyak karena ini kelompok, Pak. Kelompok. Ada titik-titik. Dan saat ini Bu Hamidah itu membawa jamu minuman segar kunyit asem. Yang ini untuk laki-laki. Yang ini bebas perempuan sama ibu bisa aja. Cuman kalau yang ini khusus buat ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Yang ini ada ibu-ibu dan ini bebas. Kemudian yang laki-laki mana, Mbak? Yang ini bisa, ini bisa. Oh ya. Ah, kali ini saya mau nyoba berkah Oneng Jaya minuman segar. Tapi belum punya apa tetap bayar karena ini pakai modal, jangan khawatir. Tetap saya bayar. Berapa harganya, Mbak? 7.000. Harganya 7.000. Kalau mau pesan lewatnya siapa, Mbak? Lewat telepon juga bisa. Oh, lewat HP. Nomornya berapa HP-nya, Mbak? WA-nya? WA-nya berapa? Iya. Dan ini diminum di kocok 0815 210 533 148. Dan ini sebelum diminum tentunya dikocok dulu biar semua larutan itu menyampur. Ini Mbak-mbak juga rupanya sudah siap, Mbak Budi. Ya, Berayati. Kita coba dulu. Tetap di ben seger. Umur setengah abad ben seger. Tarikannya kencang. Luar biasa. Rasanya luar biasa. Kunyitnya terasa. Enggak pakai pengawet? Enggak pakai pengawet ya. Oke. Pemanis, Pak. Asli ya? Iya. Ini tidak pakai pengawet, tidak pakai pemanis, tidak apa, ini asli. Komposisinya ada kunyit asam, gula, garam, rempah-rempah dan lain-lain. Dan lain-lainnya berarti ini ada ramuan yang dirahasiakan. Tentunya ada ramuan yang dirahasiakan, tidak bisa dicontoh oleh orang lain. Oke. Nah, ini yang perempuan ini. Mang perempuan, Mbak Nuasara, mantap seger. Mantap. Ini yang satunya lagi Mbak Tuti sing jenong. Mbak Tuti jenong itu juragan apa sampean, Mbak? Juragan beras. Mbak Tuti ini ada juragan beras organik, kemudian juragan apa, Mbak? Tipikal apa? Pembersih. Pembersih ini adalah pahlawan-pahlawan rupiah, pahlawan-pahlawan wanita-wanita mandiri. Dan ini yang semok. Bu siapa, Bu? Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati itu produksinya apa, Bu? Telur asin sama serbuk jahe merah. Oh, gitu. Telur asin serbuk jahe merah. Telur asinnya berapa satu, Bu? Telur asin rasa ya, rasa bawang. Nah. Satunya 4.500 pakai telur bebek pangan asli, Pak. Nah. Rempah bawang putih cutting. Oke, mantap ya. Lain waktu nanti panjenengan yang saya ini, Mbak ya. Iya. Oke, yuk. Terima kasih.